Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya berkunjung di pondoknya Pak Camat. Oi, kita mau makan ini. Wih, ada pendatang baru, Bung Eda. Lama tak jumpa, ternyata sudah di sini lagi. Selamat bergabung, Bung Eda. Fans-fansnya banyak yang tanyakan nih, Bung Eda di mana saja selama ini? Dari Afrika. Dari Afrika. Wah, kebetulan ini kita mau apa lagi? Mau syukuran. Pak Camat hari ini mau syukuran karena pondoknya sudah jadi 80%, teman-teman. 80% jadi ya. Pak Camat persembahan untuk Bung Eda ya, sahabatnya. Pokoknya ini malam kita mau makan ya. Lumpang. Makan enak ya. Baik, Pak Camat ini jamuannya untuk kan ini kayaknya Bung Eda ini. Sahabatnya. Suami, sih suami. Dari Afrika kah? Bulan saja tidak lama. Bertanya-tanya mana Bung Eda ini, ternyata ada di luar negeri. Eh, Bung Piu juga mau datang ini nih, Bung Eda. Kawan lamamu tuh. Ayo, mana dia? Kemarin rawa ini belum kita kasih turun ini. Belum. Kita sudah banyak. Ada kesempatan sedikit dulu baru kita kasih turun. Kita cari hari yang bagus. Ya betul. Kemarin habis disimpan di dalam guci. Gampang itu dia. Sudah ada ikan yang besar yang tunggu. Iya betul. Kemudian itu cumi-cumi lagi di jembatan. Sudah rindu sama Bung Eda. Besok malam termulan tuh besok malam. 16 malam pula ampuh. 17. Biar 16 kita. Oke. Itu teman-teman untuk informasi, biasa Bung Edat kalau turun mancing cumi dia melihat bulan. 17 malam bulan, 15 malam bulan, 16 malam bulan itu waktu yang tepat toh. Jadi cuminya nanti. Kemudian ini Pak Camat sudah menghidangkan makanan untuk para tamu-tamu yang ada di pondoknya ini. Ada pace ini. Pace ini apalagi namanya? Dia juga ini apa, kepala dinas. Ada soto ayam. Ya. Ayo makan dah. Paman ayo makan paman. Ini paman lima pak. Sebelum kita mau makan, ya. Duduk. Paman, duduk sini pak. Paman kue. Duduknya aku duduk dah. Iya, itu mah kasar lagi ya. Dapur itu anu apa? Oke, sebelum kita mau makan, kita baca doa dulu sebelum kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Makan. Amin. Makan. Oke, menunya malam ini guys ya. Di Pondok Pak Camat. Asik. Oke, mari kita makan dulu. Ayo, Alta Vlog, mari makan. Ini pamannya Pak Camat ini, paman kita semua. Halo Pak Camat. Halo paman. Yang selalu support kita. Ini Eda juga di samping guys. Surat yang kita kapan asu? Pak Camat. Ramai malam ini guys. Pak Camat tidak panggil orang kita mau makan ini. Makan. Makan. Hei, jangan marah-marah. Yang apa yo? Mia, natus ya. Camat. Muka Pak Camat. Ekspresinya orang Thailand makan bagaimana Pak Camat? Itu ya orang Thailand. Orang Vietnam. Orang Vietnam. Udah banyak tahu, Bang. Jangan begitu muka Pak Camat kalau makan. Tidak. Entah. Banyak Pak Camat yang bilang katanya lagi clash dengan Bung Eda. Mengapa Bung Eda tidak pernah datang, katanya lagi clash.
buktikan malam ini Pak Camat bahwa tidak ada kesalahpahaman di antara kalian, eh? Buktikan kamu. Bagaimana Bung Edai? Saling suap dulu dan. Saling suap dulu, eh. Ya, saling suap dulu, kasih sayang toh. Ah, itu orang Jerman itu. Eh? Hmm? Makanannya orang Jerman. Eh, Pak Camat suap dulu Bung Edam. Kalau orang Indonesia, dia diangkat piringnya toh. Begitu, ini orang Indonesia. Ini. Boleh begini? Ah, ini kami ini orang ini. Orang apa lagi? Orang. Ya, dia ini kan istrinya orang Masangka ini. Sambutan buat Eda sangat meriah sekali, eh. Peresmian langsung pondoknya Pak Camat, Bung Eda sebagai bintang tamu ini. Asik. Ayo longa-longa masuk sudah. Kopi sudah mau datang itu, ha. Ayo, ini yang punya channel longa-longa ini. Ayo minanok. Ini cumi atau sotong yang didangkan Pak Camat malam ini ya. Macam diwami, luar biasa Pak Camat penyambutannya, terutama ada Bung Eda lagi ini. Kumpul ini baru 2 orang. Nanti datang lagi Bung Piyu ya. Bung Ona juga. Bung Piyu, Bung Ona, siapa lagi? DJ DJ Afdan. Terus semua kita bergabung di dalam pondoknya Pak Camat. Teman-teman, kita makan dulu ya. Bukan makanan orang Thailand. Aduh, sampai bunyi. Kalau Eda dia tenang. Sekarang, nanti besok Eda, besok malam Bung Eda beraksi. Akan belajar serigala kalau jam malam-malam purnama. Woi, ngeri. Kalau ulang. Kita sudah makan enggak? Sudah makan? Bentar, masuk nih sekarang. Sambil kopi dulu deh. Ih. Eda kan tidak lama-lama di sini ini. Di sini telepon-telepon. Mana tak? Tidak mau ngopi dulu tuh. Ada sesuatu dari sesuatu. Eh, itu nih. Mau belajar tadinya seperti ini. Tidak masalah. Kayak apa guys? Ini kan ras begini dah hitam. Ini obat juga ini. Itu arti dari karengke. Obat juga ini. Ini obat dalam, ya. Dalamnya kalau lapar kita makan ini. Itu obat dalam perut. Eh, makan. Tambah-tambahnya kalau kurang. Tambah-tambahnya kalau kurang. Ini Pak Camat bisa dimakan juga Pak Camat toh? Bisa dimakan juga. Tutorial makan. Nih, tutorial makan anu di atas piring-piring cumi-cumi. Ah. Supaya saja jadi galak. Karena ini anunya anjing ini. Bukan. Anu cumi itu, anu cumi. Ayam itu, obatnya ayam. Ayam, jadi ayam. Ini tapi dan jadi ayam potong ini. Ayo tuh. Kayak sempal Korea itu. Kok keren? Obat lapar. Tuh cari. Mana sih? Gimana paman tuh? Nah ini bebek. Paman paman dan dia. Sama jadi ayam nanti nih. Kalau bebek ini ayam ini. Kena ada doanya tadi. Kena ada doanya tadi saya bikin. Oh. Oke. Okay. Doanya supaya tidak amis. Supaya tidak ini supaya ya lumayan begitulah. Khususnya kita ini malam kan enak kita makan bersama begini, Bu. Ya. Tidak ada lombok, Pak. Saling support saja nih. Saling apa lagi namanya? Support. Saling super. Support. Support. Ya. Pandang balik amal absana. Salam-salam dari anu teman-teman fans-fans tuh. Ya, salam semua ya.
selang darah Binjai. Tapi semua ini semua sudah dimakan, saya kenyang ya. Kenyang. Ya sudah Min. Terpaksa saya salam Binjai. Salam dari Buton guys. Ini saya lain-lain juga. Coba kan. Salam dari Buton. Begini kalau dia Buton begini. Kalau Binjai begini. Sudah tahu Min? Tapi ada ini, mana ini? Deportiva malam ini kena hukuman. Salam dari Afrika. Ufemu ini. Kenyang ini. Itu yang baru di monet itu. Meja makan baru di monet. Tim juga dari Pacamat. Nah, kalau ini kemarin rencana dia sudah mendaftar untuk bergabung channel Meja Makan. Dia baru dimonetisasi ini channelnya. Dukung teman-teman. Emang dia agak sedikit besar sih. Saya kira perutnya. Nah, kalau ini anu ini nyonya kita, nyonya baru di pondok. Abang Zirot. Halo, yeah. Master Fishing. Kepala desa. Nah, ini dia juga mau bergabung bersama kita di Pondok Manu Jawa atau tim Pacamat. Tapi dia masih diseleksi dulu ini karena belum lulus anu toh. Kurang berkas ya kemarin Pacamat toh? Iya, kurang cantik berkasnya. Kurang apa? Kurang sedikit. Nah, apa yang menjadi kriterianya? Harus tinggi huruf A-nya. Apa? Dia bengkok. Makanya harus dikasih lurus. Jadi belum diterima dia. Mas, besok baru saya mainkan di komputer dulu. Saya mengetik toh. Ah, ini dia pintar pas sama main komputer kak. Pintar. Camat gitu loh. Camat. Begini. Belajar di mana komputernya pas sama toki itu? Saya belajar di ini. Rental. Belajar juga. Di rental. Nih kalau rental itu mobil, bukan rental. Padahal rental leh. Adakah rentalnya komputer? Adalah. Misalnya. Ngedah. Anda baru bergabung teman-teman. Tunggu keseruan aksi Bung Eda dekat-dekat ini. Dia akan beraksi karena dia ini master songtong, master cumi. Ada Bung Eda, hei, siapa ya beraksi? Nah, oke, teman-teman. Ini Bung Eda akhirnya terbayar sudah rindu para fans yang ada di Buton Tradisional dengan kehadiran Bung Eda dan apalagi terkhusus di Pondok Manu Jawa sama tim Camat Batu Mandi. Oke, bagaimana? Sudah kenyang? Ah, lumayan. Lumayan dari Afrika. Kalau di Afrika tidak dapat begini ya? Tidak dapat ikan begini. Yang ada hanya ikan monster. Monster semua. Nah, kedatangan lagi tamu satu orang, Bung Ona dari Kamerun. Tapi kok tambah ganteng nih? Ah, pertemuan nostalgia semua ini teman-teman ini. Ona? Dari mana tadi? Biasa. Ada Bung Ona. Pengusaha teripang nih. Oke guys, berkumpul. Ada Bung Ona. Pak Camat, Pak Ona. Kita sudah makan tadi. Makan dulu supaya tidak jadi gembel. Kopi. Kopi. Gelas, dan gelas. Ini Bung Ona selama bergabung ya, lagi di pondoknya Pak Camat . Iya. Kamu mau tahu mi jalan tuh? Belum, saya belum tahu. Kamu nggak mau tuh kopi cukup kamu? Hai semua. Nah ini kopinya Bung Ona. Coba tos dulu. Coba. Tapi kau tak pakai tengok. Kumisnya yang bikinan ya? Kumis mau? Kumis lele. Berapa bulan tidak ketemu kah dengan Pak Camat? Bung Ona. Habis berapa bulan? Ya 5 bulan. 5 bulan tidak ketemu dengan Pacamat. Ngona ini. Hei. Nikui. Ada rokoknya juga. Rokok dari Timor Leste. Bosku ini bosku. Hah? Bosku waktunya kita masih di Timor Leste, kita jual sapi dulu ya. Kita jual kambing kah? Oh, bukan. Kita jual ayam. Ayam dan kambing. Oke. Iya, kita jual kambing dengan ayam. Tapi waktunya aku masih pegang-pegang bendera begini. Orang Indonesia sana kah atau orang dari mana sana? Oke, teman-teman. Ini. Kita sudah bergabung lagi. Tinggal tunggu Bung Pio, Masih ingat tidak mukanya Bung Pio? Masih ingat mukanya Bung Pio? Tidak. Kita
kita sudah lupa. Makan. Jangan lupa komen dan like dan subscribe ya. Oke. Oke kawan-kawan, kita lanjut ngopi dulu ya habis makan tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.